السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان بكم من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك لله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، وهذا على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini dapat sekali lagi kita berkumpul dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita mengambil faedah, mengambil istifadah, untuk kita mempelajari daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah ta'ala pada hari ini kita akan masuk pada hadis yang baru, iaitu hadis yang ke-35. Hadis yang ke-35 membicarakan tentang mafhum al-ikhwah al-islamiyah. Maksudnya, maksud ataupun kefahaman maksud sebenar saudara seislam. Itulah yang dimaksudkan, yang dipilih sebagai tajuknya itu, iaitu mafhum al-ikhwati al-islamiyati. Iaitu maksud makna kefahaman persaudaraan seislam, sama seislam. Itu maksudnya satu tajuk yang disebut tuan-tuan dan puan dalam tajuk ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita tak perlu sebutlah manakibnya, biografi Saidina Abi Hurairah, sebab kita dah sebut sebelum ini. Dan banyak dah kali kita cerita tentang siapakah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini. Qala, telah berkata Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu. Yang pertama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ini, kata Rasulullah, la tahasadu. Janganlah saling-saling kamu berhasad dengki. Maksudnya al-makna la yahsur ba'dakum ba'da. Jangan salah seorang daripada kamu saling dengki mendengki ataupun saling berhasad dengki. Nampak tak? Jadi Nabi SAW sebut di antara benda yang kita kena faham bila kita jadi orang Islam. Benda yang pertama kata Nabi SAW sebut, jangan kita saling dengki mendengki ataupun berhasad dengki. Kenapa? Disebut dalam syarah, fa innal hasada haramun minal kabair. Kerana hasad dengki itu merupakan daripada sesuatu yang dosa-dosa besar dan haram hukumnya. Apa maksudnya hasad dengki? Apa yang kita faham tentang hasad dengki? Dari segi ta'rif disebutkan oleh Imam Al-Jurdani, hasad dengki itu tamanna zawalu ni'mati al-ghairi. Maksud daripada hasad dengki itu adalah seorang itu yang mempunyai sifat dalam hati dia yang mana dia berharap akan kehilangan nikmat orang lain. Dia letak dalam hati dia, yang ada dalam hati dia, dia berharap nikmat orang ini hilang. Nampak tak? Jadi dia berharap macam tu. Disebut dalam syarah, sawa'an tamanna intiqaliha ilaihi amla. Sama ada dia berniat ataupun dia berharap
sama ada nikmat itu kembali kepada dia, maksudnya pergi kat dia ataupun tak pergi kepada dia. Contohnya, seorang ni dia ada hasad dengki kepada seorang dan dia berharap orang ni nanti akan jatuh jawatan dia. Ha, nampak tak? Sama ada seorang itu berhasad, dia mempunyai keinginan untuk menjadi orang mengambil jawatan tersebut, dikembalikan jawatan itu kepada dia ataupun tidak kembali kepadanya. Ataupun semata-mata memang dia tak suka orang tu. Yang penting dia berharap bahawasanya orang ni pasti jatuh. Ha, ini dia panggil hasad dan hasad dengki juga. Sama ada benda tersebut dia dapat jawatan tersebut ataupun dia memang tak ada keinginan pun. Contoh, dia nak jatuhkan seorang, dia hasad, maka dia buruk-burukkan nama orang tersebut. Tapi dalam niat dia, dia tak ingin pun jawatan tu. Yang penting orang tu dia tak suka. Dia tak suka orang tersebut meraih nikmat itu. Nampak tak? Ha, ini dipanggil hasad dan hasad dengki juga tuan-tuan dan puan-puan. Eh? Nampak tak? Dan disebut dalam beberapa hadis, ancaman-ancaman dan juga asar daripada disebut oleh para salafuna soleh tentang bahawasanya hasad dengki ni di antara keburukan dia, bahawasanya annahu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Orang-orang yang mempunyai sifat hasad dengki ni, bahawasanya hasad dengki tersebut akan memakan akan amalan-amalan kebaikan dia sebagaimananya memakan api pada kayu-kayu api. Maksudnya orang yang mempunyai hasad dengki ni, apa tak, maka di akhirat esok dia sedikit pun amalan kebaikannya itu tidak lagi dikira oleh Allah. Habis. Nampak tak? Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan begitu banyaklah. Kalau kita tengok tentang hadis ni, Nabi SAW sebut keburukan-keburukan hasad dengki ni tuan-tuan dan puan-puan yang sangat-sangat berbahaya. Disebut dalam satu hadis, Nabi SAW sebut tuan-tuan dan puan-puan, salasun la yanju min huna ahadun. Kata Nabi SAW, tiga perkara yang tidak ada seseorang pun yang selamat daripadanya. Yang pertama kata Nabi SAW, Az-zannu ni maksudnya sangka menyangka. Benda ni memang susah nak elak. Nampak tak? Hatta kepada orang alim sekalipun kadang-kadang datang sangka menyangka ni. Kan? Jadi macam mana nak elak tu? Ha, maka ada cara-caranya untuk mengelak tu. Jadi benda ni mesti datang. Ha, itu disebut oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah Az-zannu. Ha? Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, Watiratu. Benda yang tak boleh dielakkan, watiratu ni maksudnya apa tu, ada perasaan suka tilik menilik. Dia panggil tirah. Maksudnya orang ni dia suka macam apa, dalam hati dia tu ada perasaan-perasaan tirah. Nampak tak dipanggil? Yang ketiga, wal hasadu. Kata Nabi SAW yang ketiga ni benda yang paling banyak adanya pada seorang tu, pada manusia, kata Nabi SAW, wal hasad. Iaitu hasad dengki, kata Nabi SAW. Sa'uhadisuka bil makhraj min zalika. Kata Nabi SAW, dan aku akan beritahu kepada kamu apakah jalan-jalan untuk keluar daripada tiga penyakit hati ini, kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW, iza zananta, apabila kamu menyangka buruk pada seorang, fala tahakkuk. Kata Nabi SAW, fala tahakkik. Janganlah kamu itu pastikan tersebut. Maksudnya, janganlah kamu yakin. Apabila kamu sangka benda tersebut dengan sangkaan yang buruk, maka terus jangan kamu yakin. Nanti dulu. Nah, sebagaimana kata Sayyidina Ali, hendaklah kamu itu menyangka kepada seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala dengan 70 sangkaan apabila datang sangkaan-sangkaan yang buruk. Apa tak? Datangkan berbagai-bagai ihtimalat sangkaan. Mungkin bulan ni, mungkin. Kenapa dia macam ni? Oh, mungkin 70 kali sangkaan. Kata Sayyidina Ali. Tengok sahabat Nabi SAW itu punya nak bersihkan hati dia supaya tak ada masuk sangka buruk dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Wa idza tayarta, dan apabila kamu ragu. Ragu tayarta tu. Famdi, maka terus. Famdi, lalu saja. Kata Nabi SAW. Jangan sekali kita
apa tu layankan perasaan itu. Wa iza hasatta, yang ketiga kata Nabi SAW, bila kamu berlaku hasad, adanya perasaan hasad dengki, fala tabghi, jangan melampau. Nampak tak? Maksudnya jangan kita teruskan untuk usahakan. Nampak tak? Ha, teruskan dengan perbuatan ke, teruskan dengan percakapan ke, nak bercakap, nak merosakkan nikmat orang itu, jangan. Kata Nabi SAW, fala tabghi, jangan kamu melampau, jangan kamu terus lakukan. Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan-puan. Nah, ini di antara yang Nabi Sallallahu alaihi wasallam sebutkan, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Begitu juga dalam hadis, Nabi SAW kata, hasad dengki ni juga di antara penyakit hati umat-umat terdahulu. Nabi SAW sebut, dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam, umat aku ni, kata Nabi SAW, akan menjentuhi daripada penyakit-penyakit umat-umat terdahulu. Ini penyakit-penyakit hati umat-umat terdahulu. Yang pertama kata Nabi SAW, al-hasadu, iaitu hasad dengki. Nampak tak? Ini semua adanya pada umat-umat terdahulu, kata Nabi SAW. Yang kedua, wal-baghdha, iaitu kemarahan. Kemarahan yang terlalu marah. Itu kata Nabi SAW, sifat marah. Wal-baghdha hiyal haliqah. Dan kata Nabi SAW, kemarahan itu, dia adalah mencukur, memotong, kata Nabi SAW. Apa-apa saja orang yang mempunyai sifat kemarahan, maka akan merosak, membinasakan. Itu maksudnya haliqah. Nampak tak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la aqulu haliqatu sya'r, tidaklah aku mengatakan menyukurnya rambut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin haliqatu din, tetapi kemarahan ni, sifat marah ni, dia akan memotong ataupun dia itu akan menipiskan agama. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan-puan. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam kekuasaan Allah, kata Nabi. La tadkhulu jannah, kamu semua tidak akan masuk syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah kamu beriman kepada Allah subhanahu hatta tu'minu. Walan tu'minu hatta tahabbu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kamu tidak akanlah jadi orang yang benar beriman kepada Allah sehinggalah kamu saling-saling menyayangi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesama umat. Nampak tak? Nampak tak? Itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara hadis-hadis yang membicarakan buruknya sifat hasad dan hasad dengki. Nampak tak? Begitu juga hasad dengki ni kadang-kadang berlaku kepada orang yang susah. Banyak berlaku. Bahkan orang kaya pun banyak berlaku hasad dan hasad dengki. Sehingga hasad dengki, Nabi SAW sebut, kana kadal fakru ayyakuna kufra. Nampak tak? Kata Nabi SAW, hampir-hampir saja orang-orang fakir itu menjadinya orang-orang kufur. Maksudnya apa? Kadang-kadang kefakiran ni, dia ada kefakiran yang buruk, bahaya. Ada satu tahap yang bahaya. Menyebabkan kata Nabi SAW, dia hampir kepada kekufuran. Macam mana? Kita tengok, bila orang dah fakir, terlalu susah, kadang-kadang datanglah orang promote agama lain. Kamu masuklah agama ni, kami akan bantu kamu, kami akan bayar rumah sewa kamu, kami akan bantu sikit-sikit-sikit. Tarik-tarik-tarik, lama-kelamaan masuklah agama lain. Yang inilah yang dimakil kefakiran yang bahaya, tuan-tuan dan puan-puan. Kata Nabi SAW, hampir-hampir saja orang fakir, kadang-kadang boleh menjadi kufur. Kata Nabi SAW, wa kadal hasadu, dan hampir-hampir saja orang yang mempunyai sifat dengki, hasad dengki, kata Nabi SAW, ya ghalibal qadara, iaitu dia murka kepada qadar Allah. Ini di antaranya, tuan-tuan dan puan-puan, keburukan apabila seorang itu mempunyai hasad dengki, tuan-tuan dan puan-puan. Itulah disebutkan di antaranya daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan-puan. Sehingga dalam hadis juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling Nabi sallallahu alaihi wasallam takut sekali bila berlakunya kepada umat Nabi SAW adalah hasad dengki, saling berhasad dengki. Kata Nabi SAW dalam riwayat, akhwafu ma akhwafu ala umati ayyuksira lahumul mal. Benda yang paling aku takut yang akan tertimpa kepada umat aku ni apabila mereka semakin banyak harta, kata Nabi. Nampak tak? Sebab apa semakin banyak harta Nabi SAW takut? Sebab mereka bila dah banyak harta, mereka lupa pada ibadah kepada Allah. Mereka leka. Fayatahasadun, maka bila mereka itu banyak harta, kata Nabi SAW, fayatahasadun,
Maka di antara mereka ada yang saling-saling dengki-berdengki. Wah, Fulan bin Fulan, kekayaan dia lebih daripada aku. Maka datanglah sifat nak dengki, nak hasad tuan-tuan dan perempuan. Nampak tak? Dan akhirnya daripada dengki-dengki tersebut, kata Nabi SAW, wa yaqtulun, dan mereka apabila sudah ada berhasad dengki, mereka mulalah nak bunuh-membunuh. Nampak? Ini yang kadang-kadang bahaya harta ni tuan-tuan, fitnah. Inna amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah. Sesungguhnya harta-harta kamu dan juga anak-anak kamu itu adalah fitnah. Kenapa Allah Ta'ala sebut harta-harta fitnah? Sebab harta-harta ni tuan-tuan dan perempuan menyebabkan seorang itu rosak ibadah dia kadang-kadang sehingga dia mengabaikan akhirat dia. Tapi kalau seorang yang dapat menawan hati dia, tidak masukkan dunia itu dalam hati dia, dia hanya menggenggam dunia itu pada tangan dia tuan-tuan dan puan, maka orang ni kaya yang selamat, kata para ulama tuan-tuan. Tapi kalau hati itu dah dipenuhi dengan cinta dunia tuan-tuan dan puan, maka inilah yang merosakkan seorang, maka dia akan ada hasad dengki, dan apabila ada hasad dengki, dia saling akan membunuh, kata Nabi SAW. Sebab tu kita tengok hari ni orang baru meniaga, dihantaunya santau, sihirnya orang tu kembung perut makcik tu. Nampak tak? Rupa-rupanya tanya makcik, makcik meniaga apa? Dia kata makcik tu meniaga kuih je petang-petang. Meniaga kuih petang-petang di sihi, tuan-tuan dan perempuan. Ni kan kalau meniaga yang besar-besar ni. Nampak? Saya dulu imam di Hotel Muzaffar, tuan-tuan dan perempuan. Banyak customer-customer kata nampak-nampak. Saya duduk situ tak pernah. Pergi solat subuh, sorang-sorang kadang tengok situ ada kadang jemaah-jemaah. Panggil bangkat jom solat sekali, tak ada, tak ada pun pernah kacau kan. Tapi lama kelamaan bila hotel tu dah dibuka dah lama-lama sikit tuan-tuan dan perempuan, mula banyak gangguan. Bila ditanya balik seorang ustaz, kita panggil seorang ustaz yang pakar, dia kata ada orang hantar rupanya nak merosakkan bisnes. Itu cara-cara orang nak merosakkan. Kenapa tak? Begitulah nak dikatakan tuan-tuan dan perempuan kan. Sampai sanggup mensihir seseorang. Hukum seorang yang sihir seseorang, kalau sampai mati macam mana tuan-tuan dan puan? Ini disebut oleh ulama. Apakah dia termasuk sebagai kisos ataupun tidak? Maka berkhilaf ulama dalam mazhab Syafi'i. Sekiranya kalau seorang itu menyihir seorang sampai mati, ada ulama yang mengatakan dia termasuk daripada hukum kisos. Hukum kisos. Nampak tak? Kata ulama, elak dia yang pertama adalah kerana bila seorang itu melakukan sihir, maka otomatik dia melakukan sihir kepada orang, dia telah pun syirik kepada Allah. Nampak tak? Syirik kepada Allah. Kata Nabi SAW, man atakahinan faqad kafara. Siapa yang datang kepada seorang tukang tilik, kata Nabi SAW, maka telah kafir dia. Kalau etikot dia tu. Dia kata, memang tak ada kuasa kecuali kuasa Allah, kuasa nya daripada Tok Mumuh ni. Maka akan kufur dia, kata Nabi SAW. Bahayanya. Ini kan berlaku kat masyarakat kita. Nampak tak? Jadi kata ulama, tu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, kata ulama, tidaklah dikesos. Akan tetapi orang seperti ini, dia akan ditakzir. Dia dikategorikan masuk daripada hukum takzir. Maksudnya hukum takzir daripada qadi ataupun hakim ataupun sultan, pembesar. Maka ditakzir kepada dia, sama ada di penjara, di rotan, dicambuk ke apa ke. Maka kalau diturunkan hukum ke atasnya, sekian dia kena menjalani daripada hukuman tersebut. Tetapi kata setengah para ulama, hukumnya ada yang boleh dikisos. Sebab kalau orang tersebut itu dia memang dianggap sebagai orang yang membunuh, dipanggil qatul amdan, membunuh secara sengaja untuk membunuh orang tersebut. Nampak tak? Bahayanya tuan-tuan dan perempuan, main benda-benda macam ni. Semua tu datang daripada apa? Semuanya datang daripada hasad dengki. Niaga, nampak tak? Ada yang ada rupa pun ada juga. Bukan tu saja, tuan-tuan dan perempuan, ustaz-ustaz pun ramai kena. Nampak tak? Ramai kawan-kawan saya yang ustaz yang terlantar dah, tuan-tuan dan perempuan. Ada juga yang kena. Saya mohonlah tuan-tuan dan perempuan, doalah supaya saya ni dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi-nabi pun kena. Nabi Muhammad SAW pun pernah kena sihir. Tuan-tuan dan puan. Jadi begitulah nak katakan
perempuan manusia ni tak boleh lari daripada hasad dengki. Kan? Jadi sebab itu kata Nabi SAW, bahawasanya la tahasadu, jangan kamu saling berhasad dan berhasad dengki tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Kenapa kalau seorang itu berhasad dengki, itulah dikategorikan sebagai orang-orang yang memusuhi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebutkan oleh ulama, bahawasanya barang siapa yang dengki dengan nikmat seorang, dengan seorang hamba Allah Ta'ala, maka dia sebenarnya bermusuh dengan Allah. Kerana ada hadis, ada satu firman Allah Ta'ala yang disebut di dalam kitab-kitab terdahulu, tuan-tuan dan puan-puan, mengatakan, Allah mengatakan, al-hasid, orang-orang yang hasad dengki, udhullah, adalah musuh aku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia musuh dengan qada'ku, ketentuanku. Sebab siapa yang bagi nikmat? Siapa yang bagi orang tu kaya-kaya? Siapa yang bagi orang tu wajahnya cantik? Siapa yang bagi orang tu sihat tubuh badannya? Siapa yang yang bagi orang tu ada ilmu banyak? Siapa yang bagi orang itu banyaknya amal ibadah? Siapa? Allah. Nampak tak? Bukan sultan, bukan raja, bukan siapa-siapa yang bagi. Tapi yang bagi itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu dalam perempuan bahayanya hasad dengki. Sehingga kan di dalam satu asar disebut oleh setengah para ulama salaf, awwalu khati'atin kanat fi hiyal hasad. Perkara pertama, dosa yang pernah di, yang berlaku, ya, satu dosa yang pertama sekali dilakukan oleh makhluk Allah itu adalah hasad dengki. Siapa yang buat dosa tersebut? Iaitu hasada iblisu Adam alaihi salam ala rutbatihi. Iaitu hasad dengki iblis kepada Nabi Adam alaihi salatu wasallam ala rutbatihi, di atas pangkatnya Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Fa aba ayasjudalahu, maka dia enggan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, fa hamalahu hasadu ala almaksiyah, maka apabila dia berhasad dengki, disebutkan oleh ulama salaf, maka dia pun terus melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tak? Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala suruh kepada para malaikat. Nampak tak? Usjudu li Adam fa sajadu. Para malaikat, sujudlah kamu. Maka para malaikat pun sujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fa sajadu. Dan kami apabila katakan kepada malaikat, wahai malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, maka mereka sujud. Kenapa mereka sujud? Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mahu sujud dan dia bertakabur. Macam mana takabur? Dalam ayat lain Allah Taala sebut. Allah tanya, "Kenapa kamu tak mahu sujud?" Maka dia mengatakan, apa, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Wahai Allah, macam mana aku nak sujud? Kau cipta dia daripada tanah saja, tapi kau ciptakan aku daripada min. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtahu min tin, kau ciptakan dia daripada tanah. Wa khalaqtani min nar, kau ciptakan aku daripada api. Sebab tu dia tak nak sujud dengan Muhammad. Jadi iblis ni sombong dia. Disebut dalam satu tafsir, ada satu kitab tafsir menyebutkan bahawasanya iblis ni pernah satu ketika dia nak bertaubat. Pernah. Pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Nampak tak? Jadi pernah satu ketika iblis datang kepada Nabi Musa, dia mengatakan, wahai Musa, beritahu kamu kepada Tuhan kamu, aku betul-betul nak bertaubat kepada Allah. Nabi Musa terkejut, iblis datang nak bertaubat. Nampak tak? Maka Nabi Musa pun munajat kepada Allah, beritahu, ya Allah, iblis datang kepada aku, ini iblis nak bertaubat. Kata Allah, dia tidak akan bertaubat. Dia tidak akan bertaubat. Lalu iblis pun beritahu kepada Nabi Musa, apa Allah kata? Maka Nabi Musa mengatakan, Allah mengatakan kamu tidak akan bertaubat kepada Allah. Kamu betul-betul bukan bertaubat, nak bertaubat kepada Allah. Kata iblis, ya, wahai Musa, beritahu kepada Tuhan kamu bahawasanya aku kali ini betul-betul nak bertaubat kepada Allah. Kan? Lalu Nabi Musa pun menajak kepada Allah, beritahu, ya Allah, iblis kata dia betul-betul nak bertaubat padamu, ya Allah. Kan? Maka Allah beri syarat. Allah pun kata, wahai Musa, beritahu kepada iblis,
Sekiranya kalau dia ingin bertaubat kepada Allah, pertama sekali yang patut dilakukan adalah pergi ke makam Nabi Adam alaihissalam dan sujud di situ. Apa kata Iblis? Bila dia sampai tahu khabar tersebut, dia kata, wahai Musa, tatkala Adam itu hidup pun aku tak pernah sujud kepada dia. Ini kan dia dah wafat, aku nak sujud kepada dia. Degilnya Iblis yang tak nak. Sebab apa? Sebab ada hasad dengki. Inilah satu dosa yang pertama sekali yang dilakukan makhluk Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan, disebutkan di dalam daripada kalam-kalam ulama-ulama salaf, tuan-tuan dan puan-puan, Nampak tak? Jadi inilah di antara keburukan. Kita dah bacakan hadis-hadis dan juga asar-asar keburukan seorang itu apabila dia berhasad dan berhasad dengki, tuan-tuan dan puan-puan, Setengah ulama salaf mengatakan laisa syai'in adar minal hasad. Tidak ada benda sifat daripada kesifat yang buruk yang paling mudarat lebih daripada hasad dengki. Maksudnya hasad dengki ni paling dahsyat sekali. Yasilu bisababihi ilal hasad khamsa uqubat. Siapa-siapa yang berhasad dengki, ada sifat hasad dengki, maka dia akan dapat 5 uqubat, 5 siksaan. Yang pertama, ghamul la yanqati, iaitu orang yang mempunyai kemurungan. Dia akan jadi orang yang murung, sedih. Nampak tak? La yanqati, tidak akan pernah terputus. Macam mana? Kata Imam Al-Ghazali, orang yang kalau ada hasad dengki, macam mana pun kalau dia berhasad kepada orang tersebut, kalau Allah nak bagi dia rezeki, Allah bagi juga. Dia buat orang tu kena berhenti kerja. Dia buat orang itu kedai jadi tutup. Tapi kalau Allah nak bagi dia rezeki, anytime saja Allah boleh bagi dia kedai lain. Anytime saja Allah Ta'ala boleh bagi dia kerja lain. Nampak tak? Itu kata Imam Ghazali. Sebab tu, orang-orang yang berhasad dengki, dia ni mempunyai kesedihan sepanjang kehidupan dia. Dia terpenjara dengan hawa nafsu dia, dengan diri dia. Itu disebutkan. Pertama sekali di dunia, ini azab Allah bagi. Jadi hidup dia tak tenang je. Nampak tak? Nampak macam tak tenang. Dia tengok musuh dia ni, dapat nikmat, dapat nikmat, dapat nikmat, dapat nikmat. Nampak tak? Nampak? Itu dikatakan. Yang kedua, wa musibatun la yujar 'alaiha. Dan dia mendapat satu musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Yang mana satu musibah tersebut Allah tak bagi ganjaran. Setiap musibah Allah bagi ganjaran. Nampak? Musibah Allah bagi ganjaran. Setiap musibah. Siapa-siapa yang terima musibah, Allah bagi ganjaran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Nampak tak? Orang-orang yang bersabar. Fabashir sabirin. Khabarkanlah. Wahai Nabi Muhammad, ceritakanlah kepada orang-orang yang bersabar. Dengan khabar-khabar gembira. Siapa mereka orang yang beriba? Alladzina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa ulaika rahmah. Allah Taala sebut, wahai Nabi Muhammad, beritahulah kepada orang-orang yang bersabar bahwasanya mereka akan dapat ganjaran-ganjaran yang besar. Siapakah orang yang bersabar? Alladzina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nampak tak? Mereka adalah golongan yang ditimpa musibah. Nampak tak? Lalu mereka bersabar dan mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa ganjaran Allah bagi? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka adalah orang-orang yang Allah akan selawat ke atas mereka. Selawat maksudnya rahmat Allah akan berikan kepada mereka. Itu ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada orang-orang yang bersabar. Kan? Di atas musibahnya. Tetapi orang yang berhasad dengki ni juga dia diterima satu musibah. Musibah sebenarnya kalau orang yang berhasad dengki. Tetapi musibah itu tidak diberikan ganjaran. Rugi. Tuan-tuan dan puan, orang-orang yang mempunyai hasad dengki. Itu yang kedua. Siksaan, azab yang Allah Ta'ala akan bagi kepada seorang tersebut. Yang ketiga, muzmatun la yuhmadu biha. Orang tersebut akan hina, yang tidak akan dimuliakan kepadanya sedikit pun. Macam mana pun dia buat, tuan-tuan dan puan, orang tu tetap hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tak? Kalau orang pun tahu dia menjatuhkan orang tersebut, orang pun tidak akan mengangkat orang itu. Kerana orang tahu perbuatan dia ni salah sebab dia dengki dengan orang. Walaupun dia naik jawatan, orang akan benci. Walaupun dia dapat daripada nikmat-nikmat, dia rampas daripada nikmat orang lain, menyebabkan orang tersebut jatuh, tuan-tuan dan puan,
tapi dia tetap akan dibenci. Itu disebutkan muzmatun, hina hidup dia tuan-tuan dan puan, dan tidak akan dimuliakanlah. Di dunia lagi Allah Taala tak akan muliakan dia tuan-tuan dan puan. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa yaskhatu alaihi rabb. Yang keempat, Allah Taala akan bagi kemurkaan ke atasnya. Dunia dan juga akhirat. Yang kelima, wa yughlaqu anhu abwaabu tawfiq. Yang kelima yang paling kita takut, iaitu Allah Taala tutup bagi orang yang hasad dengki ni, iaitu akan pintu-pintu taufik Allah. Apa pintu-pintu taufik? Taufik ini salah satu kudrat yang Allah bagi kepada seorang hamba untuk dia berlaku taat kepada Allah. Habis. Tertutup pintu-pintu ketaatan. Habis. Sebab tu orang yang ada hasad dengki tuan-tuan dan puan, kita tengok ah, kaya macam mana pun, susah sekali kita nak tengok dia pergi haji umrah. Duit banyak tuan-tuan dan puan, tapi ada hasad dengki. Buat orang sana, buat orang sini, buat orang sana. Tak akan nampak dia pergi. Kebaikan-kebaikan tak akan nampak pada dia. Tak akan banyak harta-harta dia sedekah kepada orang lain. Nampak tak? Dan begitu juga kita akan tengok ibadahnya. Banyak sekali yang akan, apa tu, tak banyak ibadah. Zikirnya pun tak ada. Tak berbeza dengan orang yang hatinya salim. Orang yang hatinya bersih. Tak ada hasad dengki orang. Walaupun hidup dia tak senang, tak kaya, tuan-tuan perempuan, tapi dapat banyak melakukan ibadah. Dan jadi sebab tu tuan-tuan perempuan, hasad dengki ni sangat benda yang bahaya. Sehingga dikatakan, waqilah, inna Allah Ta'ala amar bila isti'azah min syaril hasid kama amara biha min syaril syaitan. Sehingga disebutkan, bahawa sesungguhnya Allah perintahkan untuk hamba-hambanya itu berlindung daripada kejahatan orang-orang yang hasad dengki. Sebagaimana diperintahkan untuk berlindung daripada syaitan. Nampak tak? Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Surah Al-Falaq. Kan? Orang-orang yang hasid, kata Allah. Nampak tak? Begitulah. Tuan-tuan dan perempuan, Allah perintahkan. Satu hikayat tu. Disebut satu cerita tentang Iblis bertemu dengan Fir'aun. Nampak tak? Satu cerita tuan-tuan, Iblis ni pernah satu ketika dia datang ke istana Fir'aun. Dia datang depan pintu istana Fir'aun, dia pun ketuk pintu. Nampak tak? Maka Fir'aun pun kata, man haza, siapa tu? Maka kata Iblis, haza Iblis, ini Iblis. Kata, terkejut Fir'aun, Iblis ziarah dia tuan-tuan dan puan. Tak pelik. Kalau zaman sekarang ni pun, kalau kita tengok tuan-tuan puan, toko-toko Yahudi yang besar-besar tu, Freemason dan sebagainya, kadang-kadang mereka dapat nak merosakkan orang Islam macam mana. Kadang-kadang mereka ada didatangi oleh Iblis untuk bincang. Kau buat macam ni, kau buat macam ni, kau macam ni. Zaman Nabi SAW. Itu masa nak peperangan Badar. Peperangan pertama tu. Maka datang Iblis berbincang. Menyerupai seorang lelaki. Abu Jahal kata, kamu siapa? Dia pun bagi satu tips. Bagus tips ni. Nampak tak? Itu disebut dalam kitab sirah. Begitu, dia datang kepada Fir'aun. Dia mengatakan, ini Iblis. Lalu dia mengatakan, ana walau kunta ilahan majaltani. Kata Iblis pun bila dia kata, Fir'aun kata, kamu siapa? Dia kata, aku ni Iblis. Nampak sangat kau ni bukan Tuhan, wahai Fir'aun. Kalau kau Tuhan, kau mesti tahu aku ni siapa. Iblis ni peli. Fir'aun tuan-tuan dan perempuan. Maka, Fir'aun ni geram. Udkhul ya mal'un. Masuklah wahai orang yang terlaknat. Pandai pula dia melaknat. Ya, Iblis tuan-tuan puan. Kan? Maka apabila Iblis pun masuk tuan-tuan puan, maka Iblis pun bertanya soalan. Iblis berkata, kamu tahu tak siapakah orang yang paling jahat melebihi daripada aku dan kau? Mengaku dia jahat. Dia kata, kamu tak tahu tak siapa orang yang paling jahat melebihi daripada aku, Iblis, dan juga engkau, wahai Fir'aun? Maka kata Fir'aun, aku tahu. Bala, aku tahu. Siapa? Maka kata Fir'aun, al-hasid. Orang yang berhasad dengki, dia kata. Nampak tak? Siapa? Dia kata, orang yang hasad dengki itulah dia yang dikeluarkan daripada syurga. Siapa maksudnya? Iblis. Maksudnya, dia kembali sifat hasid tu, Iblis lah. Sebab Iblis berhasad dengki, Allah Ta'ala itu turunkan dia. Ketika itu boleh saja dia tuan-tuan dan puan-puan untuk berlega masuk dalam syurga Allah. Dia boleh duduk
Tuan-tuan dan puan-puan masuk sebagaimana malaikat Jibril pun boleh masuk macam itu saja. Tuan-tuan dan puan-puan. Ha, itu kelebihan Allah bagi kepada dia. Tapi disebabkan dia, tuan-tuan dan puan-puan, ada hasad dengki, dia kata orang yang hasad dengki lah orang yang paling jahat. Sebab apa? Sebab orang yang hasad dengki inilah menyebabkan dia itu jatuh, ha, keluar daripada syurga. Dan kemudian kata Fir'aun, dia mengatakan, sungguhnya aku ni ada kawan baik. Ha, dia nak cerita kenapa orang yang hasad dengki ni orang yang paling jahat, lebih jahat daripada Fir'aun dan juga Iblis, katanya lah. Nak barat. Ha, padahal dia pun ada hasad dengki juga. Dia kata, sungguhnya aku ada kawan baik. Dia kata, yang kawan baik ni, kalaulah dia minta apa-apa saja aku bagi. Aku ada kawan baik. Maka satu hari ni kawan baik aku ni, dia minta aku satu hajat. Nampak tak? Satu hajat. Maka aku tanya kepadanya, apa hajatnya? Dia kata, aku mempunyai hajat. Iaitu hajat aku ni, boleh tak kalau kau musnahkan jiran aku ni? Kata Fir'aun, kenapa kau nak aku musnahkan jiran kau? Dia kata, sebab aku memang tak suka dia. Aku tak suka dia dapat nikmat macam aku, dia kata. Kau boleh tak musnahkan dia? Kan? Maka kata Fir'aun, dia mengatakan Fir'aun, wahai sahabat aku ni tak boleh nak merosakkan orang tersebut, nak hancurkan tiba-tiba tanpa sebab. Dia kata, nampak tak? Ha, sebab ni pun orang ternama juga. Nampak tak? Nak pecahkan tak boleh. Maka kata Fir'aun, dia mengatakan, kalau begitu tak apa. Ha, aku akan bagi kau ganjaran ataupun aku bagi kau duit dan pelbagai kekayaan lebih kaya daripada dia. Nampak tak? Maka kata sahabat dia baik dia. Dia kata, wahai Fir'aun, tak boleh. Kau bagilah aku macam apa pun, aku tak nak dia ni hidup. Dia kata, kalau boleh aku nak dia mati. Maka dari situlah Fir'aun mengatakan, aku menjumpai orang yang paling jahat adalah orang yang mempunyai hasad dengki. Walau macam mana pun, dia tetap kalau boleh nak bagi orang tu matilah, tuan-tuan. Tak kisahlah apa pun keadaan. Inilah maksudnya hasad dengki ni di antara sifat yang sangat-sangat bahaya. Ha, ini kisah Fir'aun cerita dekat Iblis. Manusia yang paling jahat adalah manusia yang paling ada hasad dengki. Sebab tu kata Al-Imam Syafi'i dalam syair, dia kata, kullu udawatu, kullu udawatin, kullu adawatin, mawaddatuhu ataupun mawaddatuha. Setiap daripada permusuhan itu masih boleh diharapkan untuk berbaik semula. Illa adawata hasid. Anapan illa adawata, kecuali daripada permusuhan-permusuhan yang dibina di atas datang daripada penyakit dengki ataupun hasad dengki. Apa dah? Illa mawaddata an hasadi. Kecuali daripada permusuhan yang adanya hasad dengki, tak boleh. Kata Imam Syafi'i, memang susah. Kenapa tak? Sebab tu ada. Ha? Yang saya kenal, tuan-tuan dan puan, seorang ustaz. Dia cerita kat saya, orang buat keluarga dia, daripada ayah dan ibu dia, kemudian 6 orang adik-beradik ni, semua tewas. Dan akhir sekali dia kata, sekarang dia kena attack. Dia kata, apa tak? Dan memang orang tu nak buat dia, sampai satu keturunan tak ada. Maksudnya daripada zuriat mak ayah dia. Dan dia lah orang yang terakhir akhir pergi. Seorang ustaz. Kawan. Tak buat apa pun. Dakwah dan sebagainya. Tapi memang orang nak buat dia sama mati. Ada dengan tuan dan perempuan. Ha, jadi sebab tu tuan dan perempuan, hasad dengki ni benda yang sangat-sangat sangat bahaya. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah, jauhkan aku daripada orang-orang hasad dengki. Eh? Sebagaimana Allah perintah untuk kita ni jauh minta perlindungan daripada Allah, daripada gangguan syaitan. Begitu juga minta kepada Allah setiap hari kita doa, ya Allah, jauhkanlah aku daripada orang hasad dengki. Sebab tu kalau kita berniaga, nampak tak? Ha, sebab tu saya selalu cakap dengan rumah saya cakap, doakan abang. Supaya apa? Supaya kita tidak dihasad pada seorang tersebut. Nampak tak? Ha, tapi ala kulhal, sunnatullah yang Allah jadikan tentang dalam perempuan dalam kehidupan dunia pasti diuji. Ha, pasti akan diuji. Itulah sifat orang yang kehidupan orang yang beriman tentang dalam perempuan. Eh? Jadi,
banyaklah tuan-tuan dan puan-puan eh, kalau orang yang berasa dengki ni sangat-sangat berbahaya tuan-tuan dan puan-puan eh. Nampak tak? Sehingga kalau apa tu orang-orang yang berhasad dengki ni tuan-tuan dan puan-puan eh, dikatakan bahawasanya bila orang tu hasad dengki, dia telah bermusuh dengan qada Allah. Dan orang yang bermusuh dengan qada Allah, ada kata ulama, kalau betul-betul dia bermusuh dengan qada Allah, kufur dia, kafir dia tuan-tuan dan puan-puan. Bahayanya apabila seorang itu dia dalam keadaan berhasad dengan dengki. Sebab itu ada salah satu kalam hikmah, dia mengatakan al-hasud la yasud. Nampak tak? La yasudu abadan. Orang-orang yang punya hasad dengki, dia tidak akan ke depan sama sekali. Tak akan. Nampak tak? Wal bakhil ta'kulu amwalu ada. Orang-orang yang bakhil itu akan makan harta-hartanya. Nampak tak? Akan merugikan dia dan juga akan makan harta-harta adat. Wal karimu la yudamu abadan. Adapun orang-orang yang hati dia bersih, orang yang mulia, tak ada hasad dengki orang. Nampak tak? Pemurah tidak bakhil. Nampak yudamu abada, maksudnya dia tidak akan terima kesusahan sedikit pun. Tidak ada mudarat kepada dia apabila dia mempunyai sifat yang orang kata apa, sifat yang tidak ada hasad dengan siapa-siapa pun. Jadi dalam hadis ni kata Nabi SAW, la tahasadu. Tetapi ada disebutkan adanya sifat hasad yang boleh untuk seorang itu berhasad dengan dua perkara sahaja. Yang pertama, ilmu. Nampak tak? Yang kedua, ibadah. Jadi kalau kita tengok orang itu dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang banyak, ataupun dia diberikan oleh Allah Taala daripada Allah taufik untuk banyak beribadah, maka kita sepatutnya ada perasaan hasad. Dan hasad ni dipanggil oleh ulama sebagai al-ghibtah. Ghibtah ni cemburu yang baik. Jadi cemburu yang haram itulah yang disebutkan untuk mengharap untuk orang tersebut hilang nikmat dia. Adapun cemburu yang mahmudah, cemburu yang baik, dia panggil ghibtah, iaitu dia ingin juga untuk menjadi seperti orang tersebut. Maka dipanggil ghibtah. Kenapa? Kerana dalam hadis, nampak tak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tuan-tuan dan puan-puan bahawasanya la hasada illa fi isnin. Tidak boleh seorang itu berhasad dengki kecuali dengan dua perkara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun atallahu malan fasalatahu ala mahalak ala halakatihi fil khair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bila dia diberikan harta kekayaan, nampak tak? Kemudian dia menghabiskan kekayaan harta tersebut itu dengan pada jalan yang baik. Maksudnya dia menginfak pada orang lain. Kalau kita cemburu, bagus. Tak ada masalah. Kita cemburu sebab kekayaan dia. Sebab apa? Oh, dia dapat buat macam-macam ni. Nampak tak? Oh, sebab sekian-sekian ni dapat banyak sedekah. Kalau kita ada perasaan macam tu, silakan. Benda tu sangat-sangat dituntut tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua kata Nabi SAW, warajulun atahullahul hikmah. Dalam riwayat lain, ilmu. Allah kata, Nabi SAW sebut. Dan juga yang kedua, lelaki ataupun manusia yang diberikan akan hikmah. Dari riwayat lain, ilmu. Nampak tak? Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuhan nas. Maka dia pun menghukum dengan baik. Dan juga dia mengajar kepada manusia. Maka kalau orang itu mempunyai kelebihan ilmu dan juga hikmah, sepatutnya kita ada rasa cemburu dengan dia. Nampak tak? Tapi kebanyakan orang suka cemburu dengan apa? Harta. Dengan dunia. Sebab memang sifat manusia. Kata Allah, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan manusia tu, hai manusia, kamu ni sangat-sangat cinta dengan dunia dengan cinta yang teramat. Hubban jamma, kata Allah. Nah, sebab tu kita, tuan dan puan, banyak orang asal dengki dengan harta. Tapi tak pernah orang asal dengki dengan orang tu boleh datang masjid 5 waktu. Pernah tak? Itu menandakan hati kita ni kotor. Kalau jiran itu baru renovate rumahnya belakangnya, anak-anak dia bawa dia pergi melancong, kita ada asal dengki. Tapi kenapa tak hasad dengki dengan jiran-jiran yang pagi-pagi subuh boleh datang? Kenapa kita tidak ada hasad, cemburu kepada orang-orang yang boleh datang majlis seperti ni malam ni? Apa dah? Yang istiqamah dengan umat. Subhanallah. Jadi saya tengok malam-malam ni, ada yang istiqamah. Daripada awal saya mengajar, ada yang istiqamah. Hampir 4 tahun mengajar. Subhanallah. Kan ada. Jadi mudah-mudahan insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, majlis-majlis seperti ni
mengubah hati kita menjadi orang yang lebih baik tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ada hasad-hasad yang diperbolehkan, itulah hasad-hasad yang mana hasad-hasad menginginkan kebaikan sepertinya orang lain, seperti harta ataupun daripada daripada ilmu tuan-tuan dan puan-puan. Maka itulah disebutkan daripada hasad yang diperbolehkan. Adapun hasad dengki yang lain, maka tuan-tuan dan puan-puan cubalah buang. Sudah berhentilah tuan-tuan dan puan-puan, sebab orang-orang yang kalau bersyukur pada Allah, maka dia tidak akan berhasad dengan seorang. Maka Imam Ghazali tuan-tuan dan puan suka suka saya untuk sebutkan juga macam mana khulasah untuk seorang itu keluar daripada hasad dengki tuan-tuan dan puan. Ini disebut di dalam Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali tuan-tuan dan puan, macam mana seorang itu untuk keluar daripada hasad, daripada hasad dengki tuan-tuan dan puan-puan. Di antaranya disebut oleh Imam Ghazali, iaitu belajarlah ilmu yang bermanfaat. Kata Imam Ghazali, belajarlah ilmu yang bermanfaat, ilmu manfaat. Siapa-siapa yang belajar ilmu bermanfaat, maksudnya ilmu bermanfaat ni disebut dalam Bidayatul Hidayah, iaitu ilmu yang bermanfaat, yaziduka khawfuka illallah, yang menambahkan ketakutan kamu kepada Allah. Tu yang patutnya seorang bila kalau nak buang hasad dengki, kalau ada hasad dengki dalam diri dia, belajar ilmu yang bermanfaat. Ilmu supaya dia jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu dan rawat, iaitu seorang itu hendaklah dia memahami akan perkara dunia tersebut, hakikat dunia tersebut. Nampak tak? Dunia ni sementara saja. Tu kata Imam Ghazali. Yang kita duduk berebut-rebut, yang duduk kita dah asal tu dalam perempuan berapa lama. Kita ni tak tahu ni, 5 tahun yang akan datang hidup tak. Bukan tu je, minggu depan, hari ni pun tak tahu. Sempat tak pukul 12 malam? Tak pernah tahu. Hari Imam Ghazali kata, tahu tentang hakikat dunia. Jadi orang yang tahu tentang hakikat dunia, dia tidak akan berhasad dengki. Itu cara dia tuan-tuan dan puan kata Imam Ghazali tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian kata Imam Ghazali, yang ketiga, iaitu hendaklah kamu tahu bahawasanya hasad dengki itu merosakkan agama kamu. Nampak tak? Yang pertama, bila kamu berhasad dengki, kata Imam Ghazali, kamu akan murka pada qada Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan kamu menjadi orang yang benci atas nikmat yang Allah taala berikan kepada orang tersebut itu, dan kamu benci pada apa yang dikadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu kita fikir, kalau kita hasad, maknanya kita ni sedang bermusuh dengan akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan dan puan-puan. Yang keempat kata Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu, hendaklah kita melihat orang-orang yang bawah daripada kita. Itu saja. Kita nak hasad dengan orang tuan dan puan, ada orang yang lebih rendah darjat dia daripada kita, yang lebih susah daripada kita. Kita hasad dengan orang rumah besar, tapi ada orang rumah pun tak ada. Kita hasad orang yang wajahnya cantik, licin tuan dan puan. Ada orang tuan dan puan, Allah uji dia, mukanya kena asid, mukanya kena air panas, lagi teruk daripada kita, walaupun kita jerawat 2-3 biji je. Dan kita hasad tengok orang yang paling bawah. Nabi SAW sebut dalam hadis ni, hadis tips untuk elak daripada hasad dengki. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, jikalau salah seorang daripada kamu melihat orang yang diberikan kelebihan, baik pada rupa dan juga harta, falyanzur ila man asfala minku, maka hendaklah dia lihat orang-orang yang berada bawah daripada dia. Nampak tak? Kita tengok ada orang yang kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan, kita tengok orang pakai kita ni, wah, Allah. Nampak tak? Hasad dengan orang ni. Nampak tak? Kenapa lah dia ni jadi kaya raya? Tengok ada orang, kereta pun tak ada. At least kita ada kereta. Kita marah, rasa tak puas hati. Orang tu pakai motor besar, kita ada juga motor. Ada orang motor pun tak ada. Maknanya lihatlah sekeliling, buka sekeliling tuan-tuan puan. Jadi kalau kita tengok sekeliling tuan-tuan puan, barulah kita tahu bahawasanya ada hamba-hamba Allah Ta'ala yang lebih susah daripada kita. Itulah di antara caranya. Yang kelima, kata Imam Ghazali, hendaklah kita melawan nafsu kita. Dan ini yang terakhir. Cara macam mana nak melawan nafsu kita? Setiap kali nafsu kata nak hasad dengan orang tersebut, maka doa balik kepada orang tersebut supaya orang tersebut lebih tambah kekayaannya. Lawan, lawan, lawan. Sebab nafsu ni tuan puan, sekali kita lenyap, 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 lenyap dia tuan-tuan puan, lama kelamaan dia surrender. Itu nafsu. Apa dah? Lama kelamaan dia jadi macam tak boleh nak buat apa dah bulan ni. Jadi sebab tu, bila kita ada perasaan hasad saja tuan puan,
Stop, tunggu doa. Ya Allah, kau ni kaya Allah. Ya Allah, kau bagi dia kekayaan lagi. Sebab ada hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata di antara kelebihan orang-orang yang doa tanpa diketahui oleh orang yang didoakan, dipanggil doa bi zahril ghaib, doa tanpa diketahui oleh orang yang didoakan. Ini doa yang sangat mustajab, tuan-tuan dan puan-puan. Doa ni didoakan juga oleh malaikat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang hamba yang mendoakan pada sahabatnya tanpa diketahui oleh saudaranya itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali akan ada malaikat juga akan mendoakan dia, walaka bimislihi, kamu juga akan diberikan ganjaran sebagaimana kamu doa. Ya Allah kayakan, insyaAllah kamu kaya. Sebab tu kalau tengok orang kaya, doa lah, ya Allah kaya, kayakan, ya Allah kayakan, insyaAllah tuan-tuan dan puan, malaikat doa tuan-tuan dan puan jadi kaya. Ha, tu cara dia lawan nafsu kita. Ha, nampak tak? Dan itulah tuan-tuan dan puan, para ulama ajar tuan-tuan dan puan-puan, ya? Ha, jadi mudah-mudahan insyaAllah pada hadis ini yang pertama Nabi SAW sebut, la tahasadu, janganlah kamu saling-saling berhasad dengki. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat belajar daripada hadis ini, mengubah sifat kita kepada sifat yang baik. InsyaAllah. InsyaAllah ta'ala. Wallahu'alam. Ada apa soalan, Norman? InsyaAllah. Ya, fadal. Ada malaikat itu makmurun, mereka diperintahkan untuk melakukan benda-benda yang baik. Dan salah satu doa, salah satu benda yang tak boleh kita doakan adalah doa keburukan orang. Salah satu keburukan, maksudnya mendoakan orang itu dikurangkan nikmat, itu salah satu keburukan. Jadi kalau orang itu doakan, tak ada malaikat yang akan, oh ya Allah, miskinkan juga dia. Tak apa, malaikat tidak akan doa macam tu. Malaikat tak akan doa. Jadi malaikat tu la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yumaruh. Malaikat tu mereka melakukan apa yang diperintah oleh Allah, dan mereka tidak akan melakukan mengikuti hawa nafsu mereka. Tak. Allah kata A, B, B. Tu malaikat. Kita ni lain. Lain yang disuruh, lain dibu, yang dibuat dan dalam membuat. Sebab kita ada hawa nafsu. Hawa nafsu ni Allah Ta'ala bila pertama sekali cipta dia, kan, Allah Ta'ala cipta dia, tuan-tuan dan puan-puan, Allah murka kepada dia. Nampak tak? Sebab hawa nafsu ni degil sungguh. Nampak tak? Suruh dia suruh dia beriman pada Allah, tak nak beriman. Satu riwayat ni sebut dalam kitab Dalul Khabar, apa nama kitabnya? Saya lupa nama kitab. Jadi sebut tentang hikayat nafsu ni apabila kali pertama dicipta oleh Allah. Allah kata kepadanya, hai nafsu, man ana, siapa aku? Maka kata nafsu, anta ana. Engkau lah. Ana lah dia kata. Jadi Allah Ta'ala seksa nafsu tersebut. Allah Ta'ala rendam dia di dalam lautan. Kenapa tak? Lepas rendam dia, tanya balik, hai nafsu, man ana, siapa aku? Ana, anta lah. Aku, kau lah. Nampak tak? Ini nafsu, tuan-tuan dan perempuan. Allah pun rendam dia, tuan-tuan dan perempuan, di dalam api. Maka ketika itu, setelah dibangkitkan, Allah Ta'ala tanya balik nafsu. Hai nafsu, man ana? Ana, anta. Dia kata, aku, kau lah. Maka Allah pun, satu hari itu, Allah tak bagi sedikit pun nafsu ni makan. Sikit Allah tak bagi dia makan. Maka bila tak makan, tuan-tuan dan perempuan, lapar perut dia. Apa dia buat? Ketika itu terus dia mengatakan, anta rabbi ana abdun. Engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Nampak tak? Itu nafsu, tuan-tuan dan perempuan. Jadi, kita ni ada nafsu. Sebab tu kadang-kadang kita, bila dia perintah, lain dia buat, tuan-tuan dan perempuan. Ada pun malaikat, tidak mempunyai nafsu. Mereka tidak akan membuat sesuatu yang kemungkaran. Kalau orang tu buat kemungkaran, dia orang itu yang akan dapat dosa. Malaikat juga tidak akan mengatakan kamu akan nampak tak? Kamu akan dapat juga kemiskinan. Tidak. Cuma ingat, kalau kita mendoakan keburukan kepada orang lain, itu nanti di yaumul qiyamah, kalau tak setimpal keburukan tersebut itu, keburukan tersebut tak setimpal dengan kejahatan yang orang tu lakukan kepada kita. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, siapa yang mendoakan keburukan kepada seseorang,
yang mana orang itu melakukan kejahatan kepadanya, sekiranya doa itu melebihi daripada, yakni tidak setimpal, tidak sama, ataupun melampau daripada yang dilakukan kejahatan orang tersebut kepada dirinya, maka kata Nabi SAW, nanti di yaumul kiamah, orang yang berlaku zalim kepada dia, yang buat jahat dengan dia itu, akan meminta kepada Allah, ya Allah, fulan ni ya Allah, aku baru cubit dia, tapi dia doa aku digilis luri. Dia akan minta kepada Allah, Allah yang akan seksa kita pula. Maksudnya, tak boleh kita macam tu. Nampak tak? Itu keburukan, mendoakan keburukan kepada kepada orang. Bukankah hari ni kita tengok orang suka doa buruk kepada orang? Nampak tak? Member tu barulah sedikit calar kereta. Moga-moga kau mati kena langgar. Nampak tuan-tuan dan perempuan? Janganlah tuan-tuan dan perempuan. Jadi kalau mendoakan kemiskinan, mendoakan keburukan kepada orang, itu satu benda yang tak baik. Dan kalau didoakan, ya, malaikat tidak akan mendoakannya. Tapi tak mustahil Allah memiskinkan dia apabila kalau dia mendoakan macam itulah. Ya. Naam. 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 Awal dosa yang dilakukan oleh anak Adam itulah. Antaranya anak Nabi Adam alaihissalam. Tapi awal dosa yang dilakukan mana-mana makhluk itu iblis. Asalnya punca daripada hasad dengki lah. Sebab itu dalam hadis saya bacakan tadi tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling aku takut pada umat aku ni adalah hasad dengki. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW mengatakan apabila seorang itu hasad dengki, fayatahasadun, mereka akan saling berhasad dengki. Bila berhasad dengki aja, fayatqatalun, mereka saling membunuh-bunuhan. Itu natijah dia. Apabila seorang itu berhasad dan berhasad dengki. Bahayalah. InsyaAllah. Wallahu a'lam.